Aku nih mau numpang nanya sih sebenarnya. Mau minta pendapat mbak-mbak. Cewek itu bagusnya dikasih hadiah mobil mewah atau rumah? Mobil mewah atau rumah? Ya, aku bingung soalnya udah 3 hari mikirin itu nggak bisa memutuskan gitu. Nggak serius-serius, ini serius. Aku bingung aja sih. Mending rumah lah. Kenapa? Kenapa rumah? Kalau rumah kan untuk masa depan juga. Walaupun harga mobilnya lebih mahal dari rumah. Iyalah, lebih rumah. Karena rumah tuh berguna daripada mobil. Oh. Untuk bergaya, Bang. Kalau oh, gitu, rumah tuh untuk masa depan bisa. Oh, gitu. Iya sih, banyak juga saran kata orang sih. Cewek tuh kalau mau dikasih hadiah kasih rumah aja. Tapi kesannya kan kalau mobil wow gitu kan. Ya untuk apa mobil kalau enggak punya rumah? Ya rumah kan mungkin setelah menikah nanti baru beli rumah gitu. Buat hadiah loh. Iya sama. Ya walaupun hadiah. Buat hadiah sama aja, lebih baik ke rumah karena rumah tuh lebih penting daripada untuk bergaya. Oh gitu. Namanya rumah sendiri. Mbaknya sudah pernah udah punya rumah? Belum. Mbak? Belum. Belum juga. Jadi aku tuh begini, Mbak. Aku tuh lagi menghayal. Seandainya seumpama aku jadi orang kaya gitu kan. Seandainya aku udah punya pacar, aku tuh mau belikan mobil atau rumah gitu. Jadi aku enggak bisa tidur mikirin itu seandainya aku jadi orang kaya kan. Seandainya aku udah punya pacar gitu kan. Ya kita kan harus optimis gitu kan. Ya. Nanti kalau aku jadi orang kaya, aku udah dapat pacar kan, bisa beliin mobil atau rumah. Tapi bagusnya rumah ya. Makasih ya sarannya. Mbak, ada yang mau jadi pacar aku nggak? Enggak. Kenapa? Siapa tahu nanti aku jadi orang kaya gitu kan? Amin. Mbak, mau nanya, ada kuota yang seumur hidup ada nggak? Seumur hidup nggak ada, Bang. Apa? Nggak ada kalau kuota seumur hidup. Oh, nggak ada. Paling lama berapa? Paling 1 bulan. Ya elah, 1 bulan. 5 tahun, yang ke 5 tahun ada nggak? Aku tuh malas, nggak mau ngisi terus ngisi ulang gitu. Paling kartu halo aja, Bang, kalau nggak mau ribet. Kartu halo? Iya. Gimana tuh? Ya, tarif perbayarnya pakai kartu kredit. Oh, kredit. Tapi aku simpati, aku simpati. Bisa dijadikan kartu halo. Aku tuh maunya kartu seumur hidup, biarin berapapun aku bayar gitu. Sombong amat. Paling kartu halo gitu. Repot ini, tiap bulan ngisi lagi, tiap bulan ngisi lagi gitu. Tapi kalau kartu halo, pemakaiannya 1 bulan itu besar, dia ngikutin pemakaian. Oh. Jadi motong pembayarannya pakai kredit card, jadi nggak perlu ke konter. Jadi di konter itu nggak ada yang seumur hidup. Huh? Ada, emang nggak ada dari tawaf misalnya. Atau ganti halo aja? Ya paling ganti halo aja sih. Halo bisa seumur hidup? Ya paling selama pemakaian abang masih berlangganan, dia pakai selalu dibayar, dia selalu ada kuotanya. Oh kayak ini ya. Tetap mau dibayar. Maksud aku tuh yang sekali bayar seumur hidup gitu. Huh? Paling minta kuota limit dari berapa harinya coba dinegosiasi sama orang halo. Mbaknya sudah menikah? Belum. Single ya? Mau jadi pacar aku nggak? Bulan 11 mau nikah, Mas. Serius? Iya. Soalnya aku udah lama merhatiin Mbak. Oh. Ya, aku naksir sama Mbak. Hey. Pernah lihat aku kan? Nope. Aku sering loh lewat sini. Gak tahu. Ya, aku sering lewat sini, sengaja datang ke mall liatin Mbak aja. Mbak tuh soalnya manis. Tapi udah tunangan ya? Iya. Aduh. Tunangan. Galau lagi aku nih. Siapa tahu ada yang lebih baik nanti, Mas. Aku udah lama lo ngincar Mbak. Bangsa. Aku gimana ya? Sudahlah. Serius sudah tunangan? Iya. Enggak bisa dibatalkan. Aku orang kaya loh, Mbak. Aku kasih hadiah mobil mewah, mau enggak? Wow. Enggak mau. Sudahlah, yang penting aku udah ngungkapin perasaan aku ke Mbak. Iya. Makasih ya. Iya. Mbak, maaf ya. Aku lagi bikin konten. Oh.
Itu kamera di atas. Tadi bingung enggak? Aneh enggak, merasa aneh enggak? Iya aneh. Soalnya jarang ngeliat mata juga. Aku kan jarang nyake juga. Oh gitu. Tapi beneran nih udah tunangan? Iya. Iya, aku izin upload ya YouTube ya.